Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Jember bersama saya, Angga Wisudawan. Saudara, pecinta pacuan kuda dari sejumlah daerah di Jawa Timur berupaya menaklukkan medan pasir di pantai selatan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Tumpukan pasir pantai menjadi tantangan tersendiri bagi penjoki untuk memacu kudanya menjadi yang tercepat. Selain dapat berolahraga, penjoki juga bisa menikmati keindahan pantai selatan. Para pengunjung Pantai Wat Galih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, rela berpanas-panasan untuk bisa menyaksikan lomba pacuan kuda yang digelar Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi Cabang Lumajang. Lomba pacuan kuda ini tak hanya diikuti oleh penjoki asal Lumajang, namun juga penjoki asal sejumlah daerah di Jawa Timur. Mereka sengaja datang dari jauh untuk menaklukkan medan berpasir Pantai Wat Galih yang berada di Laut Selatan Jawa. Medan berdebu dengan tumpukan pasir pantai menjadi tantangan tersendiri bagi penjoki untuk memacu kudanya menjadi yang tercepat. Memacu kuda di medan berpasir tebal tak semudah memacu kuda di atas medan bertanah liat, karena penjoki harus lebih piawai mengendalikan kudanya agar tidak tergelincir butiran pasir. Kondisi fisik kuda juga harus prima sehingga mampu menerjang pasir pantai. Ini tadi gimana? Ada kesulitan nggak? Ada. Kenapa kesulitan gimana? Kakinya, Bi. Kalau masuk ke dalam tanah, sulit. Sulit. Oh, ke pasirnya ini ya? Biasanya seperti apa medan untuk balapannya? Keras. Keras ya? Ini berpasir di pantai ya? Ya. Selain untuk mengembangkan kemampuan berkuda para penjoki, kegiatan ini juga untuk mempromosikan wisata Pantai Wat Galih sebagai destinasi wisata yang patut dikunjungi. Di tempat ini, pengunjung tak hanya bisa berolahraga memacu kuda, namun juga bisa menikmati keindahan pantai di Laut Selatan. Bagi penjoki kuda yang memenangi lomba ini, akan dibina dan dipersiapkan untuk menghadapi Kejurnas pada Pekan Olahraga Nasional mendatang. Tujuannya untuk meramaikan pantai wisata Wat Galih. Ya. Terus ya, di samping itu kita melaksanakan event-event resmi seperti pacuan kuda Lumajang, Pordasi, itu mencari bibit-bibit atau kita mencari bakal yang akan dikirim ke event pon nanti ke Jurnas. Nah, bagi Anda pecinta pacuan kuda dan wisata, sepertinya harus segera mencoba medan berpasir Pantai Wat Galih. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.